Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bosku? Jumpa lagi dengan saya Mas Tos Cempreng ya. Jadi di kesempatan hari ini saya membagikan video bagaimana cara pasang seling krodong hidrolik bosku ya. Kemarin itu banyak yang komentar, Mas itu bagaimana cara pasang talinya dan bagaimana alat-alatnya apa aja gitu ya bosku ya. Jadi untuk video kesempatan video kali ini saya bikin gimana cara pasang talinya dulu bosku ya. Nanti kalau untuk alat-alatnya nanti insya Allah kalau hari libur ya. Kalau hari libur kan waktu saya banyak ya. Jadi saya kumpulkan alat-alatnya nanti saya video ya. Jadi mungkin bisa ditiru untuk di Indonesia. Ya udah bosku ya. Sebelum menyaksikan video ini sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bosku, serta share ke kemana ya, kemana-mana bosku. Ya bosku, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya, let's go. Jadi ini mobilnya bosku ya, bagaimana cara pasang selingnya untuk krodong hidrolik ya. Ini menggunakan hidrolik yang ini bosku ya, bukan manual ya. Ini sih yang saya praktekkan ini krodong yang hidrolik, bukan yang manual yang kerean itu ya. Ini yang hidrolik. Jadi seperti ini bosku ya. Waduh, saya terlalu dekat itu nggak nampak jelas ya. Ini seling ya. Ini seling. Ini ya. Itu seling. Itu ya. Perhatikan videonya. Tuh. Dia naik sampai ke atas. Ya, kelihatan bosku? Terus dia lari ke depannya. Nih. Ya, dia lari ke depan, turun ke bawah lagi. Nih, oke bosku, oke ya. Jadi di samping sini ya, di samping sebelah, di sebelah kanan itu ada dua dia ya. Tuh lihat, ya, yang sini satu, belakang satu, yang depan juga satu bosku ya. Nah, terus yang ke atas itu lihat bosku, kelihatan nggak? Itu ya, itu dia ke atas ya, itu ke atas itu satu tuh ya, tuh. Jadi di setiap sebelah sudut, setiap samping sini ya, samping sini ada tiga dia. Jadi yang satu ke bawah ini ya, ini, oke bosku, ini ya, secara detailnya ya. Ini yang belakang ini ya. Ini ya, ke belakang nih. Fokus ke itunya, selingnya bosku ya. Fokus ke selingnya ya. Perhatikan ya, pelan-pelan ya. Set. Dia naik ya. Nih. Di sini ada gelindingan ya. Apa namanya itu? Roll apa-apalah bisa dibilang. Pokoknya ini benda yang muter ya. Ini nih. Dia itu benda muter. Namanya gelindingan apa roll, pokoknya kurang paham dia seperti itu. Nah, dia selingnya sini. Tet ya, itu seling ya. Ini ya. Ini seling ya. Nah, ini seling. Dia sampai ke depan situ. Tuh ya. Cet situ ya. Nih, terus naik satu. Tuh ya. Terus naik itu di atas ini juga ada gelindingan juga ini ya. Coba dong, paham? Kalau kita lihat dari sini biar nggak silau ya. Ya itu bosku ya. Itu kan ada naik ya satu ya. Nah itu naik satu. Terus yang sebelah kiri sini juga satu ya. Nah terus yang ke bawah ini bosku yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri sama bosku. Ya. Nih. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama posisinya ya. Tuh, ini ya. Ini seling ini. Oke bosku. Terus yang sebelah sana juga depan tuh ada juga ya. Nah ini seling juga ya. Oke bosku. Tuh ya. Nah terus hidroliknya di mana? Ini hidroliknya bosku. Ini ya. Nih perhatikan nih. Ini hidrolik ini ya. Ini hidroliknya. Ini ya, kalau saya tekan ya. Kalau saya tekan ya, dia jalan.
Nah, makanya dia itu narik seling ini loh, bosku. Ya. Intinya hidrolik itu tuh hanya menarik seling ini ya. Narik seling ini otomatis kalau dia ketarik situ ya. Ketarik seret gitu ya. Ya. Ini kan turun ya. Nah, fokus sini bosku ya. Lihat ini ya. Nih. Fokus di sini ya, kepala hidrolik ini ya. Nanti kelihatan. Ya. Itu kepalanya ya. Nih ya, kalau saya tekan. Cut. Nah, seperti itu bosku. Waduh, bentar tak matiin radio dulu, copy rack ini nanti. Oke bosku. Ya. Saya ulang, perhatikan tuh ya. Nih, saya tekan ke bawah dia. Oke. Oke bosku ya. Udah cukup jelas? Belum bosku? Ya. Jadi di video ini saya membagikan cara pasang selingnya bosku ya. Nanti insya Allah kalau pas ada hari libur, saya akan bikin video alatnya apa aja yang diperlukan ya. Ya. Oke bosku. Jika video ini belum jelas, silakan komentar. Suatu saat saya akan perjelas lagi seperti apa ya. Ya, harusnya jelas ya. Ya karena udah seperti ini, bosku. Ya cuman seperti ini, nggak ada lain-lain lagi. Oke lah, bosku ya. Yaudah, sementara cukup sekian dulu video dari saya, Mas Toh Cempreng. Saya ucapkan banyak berterima kasih buat bosku semua yang selalu menyaksikan video Mas Toh Cempreng. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki. Saya juga begitu bosku. Semoga saya juga sehat selalu, banyak rezeki. Akhir kata dari saya, Mas Toh Cempreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, kamu nih, man. Hey, handle it, handle it.